selamat malam pemirsa. Pesawat Sriwijaya RSJ-182 rute Jakarta-Pontianak dipastikan jatuh di sekitar Pulau Laki dan Kepulauan Seribu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di iNews Malam bersama saya, Salsabila Syairah. Pemirsa, pesawat Sriwijaya RSJ-182 rute Jakarta-Pontianak dipastikan jatuh di sekitar Pulau Laki di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Dan kini proses pencarian pesawat masih terus dilakukan di sekitar lokasi. Sebelumnya pesawat hilang kontak di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Lebih nuh, lagi lu. Emosi dia lihat tuh.